Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini adalah proses pertumbuhan buah anggur Brazil dari berbunga sampai buahnya siap dipanen. Oh iya teman-teman, anggur Brazil adalah tanaman tropis yang awalnya berasal dari negara Brazil. Biasanya pohon anggur tumbuh dengan merambat, tapi untuk pohon ini tidak merambat. Di kalangan penghobi tanaman eksotik, pohon ini disebut juga jabotikaba atau anggur pohon. Nah, disinilah keunikan pohon buah ini. Karena ketika berbuah, buahnya nempel di batang yang kokoh, bukan di ranting. Pohon anggur Brazil ini saya tanam sudah sekitar 5 tahun. Asal stek akar dari jenis Sabara. Di Indonesia, jenis Sabara merupakan jenis yang banyak dibudidayakan. Dan sekarang, anggur Brazil ini sudah mulai belajar berbuah di dalam pot. Sebenarnya, pohon anggur Brazil dari jenis Sabara termasuk tumbuhan yang lambat berkembang. Bayangkan saja, dalam 1 tahun, pohon ini hanya tumbuh beberapa jengkal saja. Selain itu, bila pohon ini ditanam dari biji, butuh waktu sekitar 8 tahun agar pohon ini bisa berbuah. Seperti yang teman-teman lihat, di video ini merupakan proses pertumbuhan buah anggur Brazil dari berbunga hingga buahnya mulai menghitam. Dibutuhkan waktu sekitar 2 bulan sampai buahnya bisa matang sempurna. Pemberian pupuk kandang sangat berperan dalam proses pembuahannya. Anggur Brazil termasuk tanaman daerah tropis, sehingga dia dapat tumbuh dengan baik pada daerah yang memiliki ketinggian 0 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Tanaman ini membutuhkan asupan cahaya matahari yang cukup untuk tumbuh. Penyiraman rutin sangat perlu dilakukan, karena jika ditanam di dalam pot, anggur Brazil ini mudah layu karena mempunyai pertumbuhan akar yang banyak. Ciri khas pohon ini mempunyai batang yang kokoh dengan tajuk yang banyak, dan ketika batangnya mulai membesar, kulit batangnya akan mudah mengelupas. Lantas, bagaimanakah rasanya? Ternyata, rasa anggur Brazil ini jika buahnya masak sempurna atau buah berwarna hitam legam, rasanya akan manis mirip seperti markisa. Kulit luar agak tebal, tekstur dagingnya kenyal berair dengan biji kecil. Jumlah biji biasanya ada 1-3 biji. Menurut informasi yang saya dapat, buah anggur Brazil ini mempunyai rasa yang berbeda-beda. Oke teman-teman, demikianlah hasil proses tumbuh buah anggur eksotik ini, si anggur Brazil. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.